al-alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberi satu takdir yang baik buat kita semua, dan dapatlah sama-sama kita dapat dipertemukan di dalam majlis ilmu taman-taman syurga seumpama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kasih sayangnya dengan penuh melimpah kepada kita semua. Mudah-mudahan para malaikat yang bersama-sama kita di dalam majlis ilmu ini meredai akan perbuatan kita menghadiri taman-taman syurga majlis ilmu ini, melebarkan sayap-sayapnya kerana redha akan perbuatan kita. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kompleks Islam Darul Al-Faizin yang telah memberi kesempatan kepada saya buat julung-julung kalinya. Pertama kalinya saya sampai di sini. Ustaz Iqmal telah 3 tahun ataupun 2 tahun saya ingat saya lah, sebelum PKP lagi, telah berusaha untuk membawa saya sampai ke sini. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa pun, tapi Ustaz Iqmal nak main juga. Ha, kan saya pun nak main tu pun jauh, sebab saya duduk di Jitra. Jitra dengan Bandar Baru tak jauh mana. Kalau main hari biasa-biasa 2 jam 5 minit, hari ni 4 jam. Masya Allah. Macam nak pergi Ipoh. Macam Jitra nak pergi Ipoh 4 jam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bayangkan saya memandu daripada pukul 10.45 tadi ni, duduk atas kursi kereta tu. Ha, ni main duduk atas kursi ni pula. Memang tak ada berhenti di mana-mana. Elok sampai di sini tadi pukul 1.47. Saya pun tak boleh sembahyang atas kereta. Mula-mula ingat nak sembahyang atas kereta juga. Takut jam terus. Saya lajak pergi sikit masjid depan tu, Masjid Bukit Aping. Ah, Masjid Bukit Aping. Boleh pergi sembahyang jamak di situ. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kemalangan motosikal, tak silap saya. Sepanjang daripada tol Bukit Tambun sampai tol apa tu? Sepanjang Bukit Tambun dia. Wah, dah lah. Lepas dah tu lah. Lebih kurang jam dalam 30 km lebih kurang lah kot. Saya dia Waze yang beritahu lah. So saya, dia bagi saya jalan Bukit Tambun tu, masuk Bukit Tambun tu. Kemudian nak main sini pun daripada Jawi tu dia macam banyak lah, banyak sangat. Apalah, itu ujian untuk saya datang berdakwah ni. Main nak ceramah sejam lah, memandu 4 jam. Balik lagi 4 jam pula. Pompom bukan besar tarita. Baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada sahabat saya Ustaz Jafri yang juga sudah lama tidak berforum dengan saya di sebelah utara sana. Saya pun lama dah tak jumpa Ustaz Jafri. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini akan menambahkan rasa ukhuwah dan kasih sayang saya dan Ustaz Jafri dan semualah muslimin muslimat yang berada di Darul Faizin ini, alhamdulillah. Baik. Jadi pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin, ibu ayah, anak-anak yang dikasihi sekalian, saya nak berkongsi dengan tajuk. Tajuk apa lagi yang orang tak cakap pada tuan-tuan ni? Tajuk apa? Tajuk raya tu. No? Ramadan orang nak cakap Ramadan, tajuk raya orang tak cakap lagi lah. Saya pun tak akan cakap tajuk raya, tapi di penghujung tu saya akan sebut sikit lah tajuk raya. Boleh no? Boleh tak ni? Raya boleh balik? Boleh balik? Raya sini lah. Raya sini lah, saya balik. Saya balik? Haa, balik. Raya mana buat dah ni. Baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ibu ayah, hadirin dirahmati Allah sekalian, petang ni saya nak kongsi tentang muhasabah di penghujung Ramadan dan adab menyambut hari raya. Boleh nak tengok tu noh? Kau ada depa abang dah mari? Ada abang. Dak iya, elok dah. Ya pun duk fikir tajuk Ramadan habis ni 30 hari punya duk ceramah. Kuliah sana, kuliah sini duk ulang tajuk tu lah. Hari ni kita cakap kat-kat nak raya sikit dan di penghujung Ramadan ini. Pertama, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak mengajak kita merenung dan bertanya kepada kita tentang soalan-soalan yang sepatutnya kita tanya bila kita berada di penghujung Ramadan ini. Kalaulah kita seorang mukmin ataupun mukminah yang soleh ataupun yang solehah, kita mesti akan merasakan sesuatu bila kita nak habis Ramadan ini. Nah, bila kita nak habis Ramadan ini, kita akan rasa sesuatu. Ada tak rasa tu? Ada apa? Kita tak ada tanya lagi rasa apa? Ada dah rasa. Okey, alhamdulillah. Kita akan rasa sesuatu kerana kalau tempoh 2 hari ini, kalau orang yang main bola sepak dia umpama 2 minit lagi nak habis. Satu pasukan belum lagi menjaringkan gol, satu pasukan belum lagi menjaringkan gol. Masa ni memang struggle betul. Grup A nak buh gol, grup B nak buh gol. Masa ni
Lebih kurang 2 minit dah habis masa. Maka dia perlu fokus dalam ibadah yang dia lakukan waktu kita berada di penghujung Ramadan ni. Kerana apa? Kerana kita mudah dilalaikan pada penghujung Ramadan ini. Yang lelaki dengan sibuk persiapan nak raya di luar rumah dan di kawasan rumah. Yang perempuan sibuk persiapan raya dalam rumah dan dalam mari dalam rumah. Banyak persiapan yang kita sibuk. Kadang-kadang hak kita dah khatam Al-Quran 27 Ramadan, kita berhenti dah baca Quran ni. Hak yang ni lah, hak yang sibuk ni, hak yang tak sibuk macam perempuan tak apa. Maksud saya yang sibuk hari tu 27 Ramadan buat majlis sah khatam, berhenti lah. Dia kalau nak gelintir kuih siput, dia kalau nak tekan kuih samperit, dia kalau nak gelintir apa, tak nenek. Tak nenek. Bukan senang nak buat tak nenek tu. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Maka kita sedang disibukkan dengan urusan dunia ni. Sedangkan Ramadan yang berada pada kita ni adalah satu masa untuk kita memenuhkan akaun akhirat kita. Akaun dunia kita sering penuhi, tuan-tuan. Kita cari duit, kita cari nafkah, kita cari belanja untuk penuhkan akaun dunia kita tu. Akaun-akaun bank kita tu. Tetapi akaun akhirat ni yang betul-betul kita pulun pun Ramadan je. Habis Ramadan ni boleh nanti tengok. Tuan-tuan boleh tengok solat Zuhur pada hari raya pertama. Kan? Boleh tengok lah. Dia bagi alasan apa? Balik kampung. Bukan tak mau main. Tok Imam pun balik kampung. Dia kata, kali dengan Tok Imam. Ya, Tok Imam tak ada. Lepas jadi Imam. Dia kata, mana boleh. Nampak tak? Dia akan berlaku benda ni. Kemudian, bila dia mula saja melepaskan dirinya daripada apa yang dia genggam pada Ramadan ini, maka selepas itu dia akan hidup seperti biasa. Sebab itu, apa nama, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan, jangan kamu jadi hanya menjadi hamba pada Ramadan sahaja. Jadilah hamba yang sentiasa beribadat sepanjang hidup kita. Bukan kita Ramadan saja kita pulun. Betul dah Ramadan tu pun kita pulun. Tetapi Ramadan sebagai madrasah, sebagai ilmu, sebagai akademi, sebagai pusat latihan untuk kita keluar Ramadan ni, Quran jangan tinggal. Solat sunat jangan tinggal. Solat malam jangan tinggal. Apa, baca Quran jangan tinggal, sedekah jangan tinggal. Ramadan dia didik tu. Mulut kita tak mengata kat orang Ramadan ni. Teringat nak kata. Tengok orang berasa nak kata, sabar. Tengok jalan gym, sabar. Rasa nak marah, sabar. Rasa nak marah, sabar. Kan? Semua rasa. Orang potong kita pun rasa nak marah. Orang ciduk kita rasa nak marah. Sabar. Sabar itu akan berlalu selepas kita raya. Sebab tu nak abang di sini, tuan-tuan, di penghujung Ramadan ini kita kena ada muhasabah diri kita. Adakah kita rasa seperti orang mukmin? Orang mukmin yang soleh ini, mereka akan rasa yang pertama ialah peluang untuk meraih syurga terbuka akan berlalu pergi. Nabi sebut, iza dakhala syahrul ramadana futihat abwabul jannah ila akhiril hadis. Nabi kata apa? Apabila masuk saja bulan Ramadan, terbuka pintu syurga. Dia akan berlalu benda tu. Orang soleh, dia akan rasa sedih. Sebab apa? Syurga akan yang terbuka luas ini akan berlalu pergi habis macam tu. Peluang tu. Peluang Allah janjikan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Ada 5 golongan. Nah, orang-orang yang bertakwa, Allah sediakan bagi mereka syurga. Dan ada 5 golongan. Golongan yang pertama Allah sebut dalam surah Al-An'am. Ayat 17. Ayat berapa? Ayat yang ke-17. Allah kata, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Golongan ni kerana ketakwaan mereka, Allah beri mereka syurga. Syurga yang macam mana? Syurga yang Allah kata, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Syurga yang macam mana? Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka yang bertakwa ni Allah panggil masuk dalam syurga, masuk dalam syurga dalam keadaan khalidina fiha. Mereka kekal tinggal dalam syurga, duduk sampai bila-bila, kekal duduk dalam syurga dan kekal muda. Khalidina fiha. Dan Allah berikan kepada mereka, wa azwajum mutahharah, isteri-isteri mereka yang disucikan, pasangan mereka yang disucikan, yakni bidadari. Dapat bidadari, habis hak bini jadi apa? Bini jadi ketua bidadari. Wa azwajum mutahharah.
Waridwanu minallah. Mereka ini mendapat keredaan Allah dan Allah melihat kepada hamba-hambanya. Siapa dia hamba-hamba yang bertakwa ini? As-sabirin. Orang-orang yang sabar. Sabar kan? Nak bangkit sahur sabar kan? Sebelum ni ada kita duduk bangkit makan pukul 5 pagi. Ada orang pukul 7, pukul 8, 9 tu baru nak makan cara roti canai. Ni pukul 5 nak suap tak masuk. Tak masuk. Macam mana teluk masin? Hari-hari teluk masin. Ni teluk masin. Ya. Lelaki dia kata, hang tak kerti masalah lain ke? Lain pada teluk masin. Bini dia pun cakap pinggang. Dah abang tak beli? Aduk betul. Dah abang tak beli? Pagi-pagi bergaduh lah. Kena sabar. Rasa nak marah. Apa dia? Sabar. Rasa nak marah tapi kena sabar. Betul? Betul yang saya sebut tu? Saya bukan tahu sangat ni. Dengarlah radio sekejap ni. Saya dengar radio dia 10.45 tadi. Duduklah kereta nak cakap dengan siapa. Nak cakap dengan orang-orang. Tentang waste tu duduk bunyi. Kau nak kanan, kau nak kiri, kau nak kanan, kau nak kiri. Tak nak cakap dengan orang. Pasang radio dia ni ada orang tu. Kan? Rasa nak marah, sabar. Jam dalam kenderaan, sabar. Baik, tuan dia ramai tiru sekalian. Boleh tiru lah. Golongan yang pertama ialah golongan yang sabar. Sabar ni, ulama kata ada tiga perkara. Sabar yang pertama, fi ta'atillah. Dalam mentaati perintah Allah. Nak semayang 20, nak semayang 8 ke, nak semayang 10 ke, kena sabar. Tak sabar, tak boleh. Dia ada kesabaran tu, mentaati perintah Allah. Sabar melakukan puasa, kena sabar. Nah. Yang kedua, sabar yang kedua ialah pada meninggalkan perkara yang Allah larang. Kita puasa bukan sekat tak makan saja, tapi kita puasa tinggal hak Allah larang. Allah tak bagi kita bergaduh, Allah tak bagi kita mengatakan orang, Allah tak bagi kita gerengki ke orang. Banyak-banyak benda yang Allah tak bagi kita buat. Kita sabar tinggal yang Allah larang. Sabar yang ketiga, fi musibatillah. Sabar pada menempuh ujian Allah. Nak mai bandar baru 4 jam 5 minit buat kereta. Sabar. Kalau rasa berbaik aku patah balik tak. Tak padan dengan nak mai jauh ni kan. Bukan tak padan nak mai jauh tu, tak padan dengan isy Allah. Sepatutnya 2 jam 5 minit boleh sampai dah. Kena tambah lagi 2 jam. Sabar. Ha ni golongan yang sabar. No. Kita tengah duduk apa nama duduk tepi jalan ada orang mai naik kereta langgar ayam, kita duduk buat motor brau kepala kita. Kalau ikut nak angkat tangan tu, sabar. As-sabirin, yang pertama adalah golongan orang bertakwa yang dipilih masuk syurga Allah. Yang kedua ialah was-sadiqin, orang yang benar. Benar pada hatinya, benar pada perkataannya, benar pada tindakannya. Kadang niat kita betul, ucapan kita betul, tindakan pula tak betul. Kadang hati kita betul, tindakan betul, ucapan pula tak betul. Ha, ni jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita diuji macam ni. Hati kita betul dah, niat elok. Kemudian kita cakap pun nak buat elok dah. Mai tiba nak buat. Ha, dia ada terpesong sikit. Ha, yang ni. Orang yang benar. Jadi kita kena jadi orang yang benar lah. Jangan cakap bohong. Jangan buat tindakan yang merosakkan kita punya organisasi. Jangan ada tipu menipu. Jangan ada khianat mengkhianati. Maka jadilah orang yang benar. Yang ketiga. Walqanitin. Yakni orang-orang yang mentaati perintah Allah. Ramadan ni kita tengok orang perempuan, orang lelaki-lelaki semua tutup aurat cantik punya. Mai hari raya ni ha tengok. Mulalah. Dia pakai jubah, dia gaduh nak apa nama pi cekik tang pinggang ni panggil apa? Cutting. Panggil apa? Cutting, ha cutting. Dia gaduh nak cutting tang pinggang. Pasal apa nak cutting tang pinggang? Sedang nak pergi nampak slim dia kata ustaz. Kalau tidak nampak macam botol tu, botol hand sanitizer sama. Tidak pun macam peti air sama. Nak pergi nampak cutting. Cutting ni apa sebenarnya? Sebab apa kita cutting? Pasal nak pergi nampak kurit. Cutting ni pasal apa? Pasal sebenarnya kita telah melanggar sebenarnya dalam kaedah penentuan aurat. Aurat ni dia bukan hanya sekadar kita tutup keseluruhan badan kita. Cutting kena jaga. Tebal nipis kena jaga, longgak sendat kena jaga. Itulah aurat. Betul? Ni kena hati-hatilah tuan-tuan. Hak suami-suami ni kena tegurlah, kan? Ayah punya iktikaf 10 malam terakhir di masjid 4 tahun dah. Mai hari raya ambo boleh pakai kuning pada kesian kat ayah kan? Alah tu ayah ni kami bukan sama. Dia kata apa? Sabar ayah. Ajik. Pandai dak suruh ayah tu sabar. No? Ni kena tengoklah parti ni, bukan kita marah, tapi habaklah yang kita berjuang 10 malam terakhir
kita nak jadi seorang pejuang mujahadah melawan nafsu, tiba-tiba berakhir raya, kita menggadaikan habis semua. Kan? Ha, terus berperayaan. Make up tak kira lagi. Kan ni, bulu mata duk tu. Biasa tengok apa nama tarian naga. Tarian naga. Tarian naga kan? Ting tak ting tak ting. Raya raya jadi gitu. Orang main raya tu. Oh, nak tunjuk bulu mata dia. Bulu mata tak ada pun. Gagah tibuh tu. Lepas tu bukan 10 duk tu. Lepas tu awal kat ayah. Berat bulu mata ni. Kena ketupat duk ketul ni. Lepas tu berat bulu mata. No? Jadi kalau nak cantik, Islam tak larang kita cantik tu. Elok cantik. Tapi di mata suami. Ni duduk depan suami. Ya Allah. Laki kata bini aku kau siapa ni? Kan? Tu kita kena cantik di mata suami. Habis tak ada suami dah. Cantik cukup ala kadar lah. Cakap nak pakai bedak, nak pakai celak tu okey lah. Tak payahlah duk contiang-contiang banyak sangat ni. Pasal apa? Macam ayam nak bertelur. Macam tengok ayam bertelur. Ayam nak bertelur jadi tu. Puih keluar bunyi. Puih keluar bunyi. Saya biasa tengok. Saya tahu tu. Saya dulu kecil-kecil duk orang kampung. Orang kampung ni rumah saya dia ada macam orang bela ayam buluh tu. Seron. Bubur jerami macam tu, ayam tu pergi telur lah. Lepas tu kita cuti tu sekolah tak ada apa. Ustaz ni ceramah kan telur ayam ni nanti sat. Dia bila kita naik highway kita berhenti sat. Kan, dia tak ada street. Jadi petang-petang tu ayam tu, hingga ayam ni. Saya pun pergi tengok, rupanya nak telur. Bila dia bertelur tu, puas satu dia pun. Macam orang perempuan pakai lipstick lah. Mereka orang tu lah. Sebab tu suami-suami kan kalau nak poli bini tu, isteri ni kita tak boleh marah dia. Tak boleh. Kita nak tengok dia kemah poli-poli gitu. Amboi. Macam ayam telur eh. Buat je. Kan? Tu makna kata, hang pakai merah sangat. Cukup-cukup kadang-kadang sudah lah. Jangan merah sangat. Ni sampai tak tahu yang mana satu sirap, yang mana satu bibiak mulut bini dia. No? Boleh faham lah. Pasal apa orang perempuan saja ni? Sama lah orang lelaki-lelaki pun. Kan? Kita pun kena pakai yang elok-elok lah. Yang kemah-kemah. Jangan sampai menampak susuk badan nak tunjuk sadar sangat. Tak sadar mana pun sadar tampuk ya. Tarpan tak sadar pun. Tapi tak elok pakai begitu. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Wal qanitin. Patuh titah perintah Allah. Yang keempat, wal mufiqin. Wal mufiqin ini ialah golongan orang-orang yang belanja harta pada jalan Allah. Macam mana orang-orang yang membuat infak jariah kepada Darul Faizin ini. Maka terbinalah kompleks Islam seperti ini. Maka pahala mengalir kepada mereka. Dan kita pun malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan kita sedekah makanan kepada orang. Yang tu kita teruskan lepas ni. Jangan tinggal. Lepas ni kita ada pula raya korban. Kemudian kita nak buat korban. Buat korban tu. Himpun duit buat korban. Yang kata tak ada, Ustaz, oi tak cukup. Tak ada duduk tang kita. Kalau kita nak buat korban sebulan RM50. Kali dengan 10 bulan dah RM500. Kali dengan 2 setahun dah RM2,600. Korban RM750. Cari lagi RM150. Kita yang saving. Naknya kita berkira-kira. Kita bayar estro, kita bayar enjoy. Banyak bagi tau. Bayar handphone, bayar talian, telefon, apa semua. Kita bukan kira pun. Padahal enjoy tu tak ada mulia. Kita punya satu lagi. Unify. Kan? Unify tak ada, tak ada. Internet tak ada. Kan? Kena ada ni nak buat rakaman ni. Nak buat live. Kena ada kan? Tak apalah. Untuk manfaat tu. Tapi benda-benda lain, banyak kita habiskan. Kowe, kita boleh bayar sebulan 100. Potong bulan-bulan. Tapi untuk infak, untuk kita buat korban, kita rasa berat lah, susah lah, payah lah, dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kelima, wal mustaghfirin bil ashar, golongan yang memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Sahur ni yang kita betul-betul sahur, bulan Ramadan saja. Lepas ni kita puasa sunat, ada kadang-kadang kita tak bersahur pun. Kita puasa sunat biasa je. Nah, ada yang bersahur. Waktu sahur ni ada waktu kemakbulan doa. Kita nak kena ambil great peluang ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Waktu Allah ampunkan dosa. Allah datang ke langit dunia, Allah sampai, Allah cari, Allah tanya kepada makhluk-makhluk dia ni, umat hamba-hamba dia ni, man yad'uni fastajib lahu, siapa yang nak minta ampun pada aku, siapa yang nak minta doa pada aku mustajabkan doa dia. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang nak minta hajat kepada aku bagi kat dia. Wa man yastaghfiruni faghfir lahu, siapa nak minta ampun kepada aku ampunkan dosa-dosa dia. Waktu mana ni? Waktu sahur.
di antara pukul 3.30 hingga 5.30 pagi ataupun sehingga sebelum waktu subuh. Maka ada 5 golongan ini yang sentiasa melazimi diri mereka. Yang pertama sabar, yang kedua benar, yang ketiga orang yang taat perintah Allah, yang keempat ialah orang yang mengeluarkan harta belanja pada jalan Allah, dan yang kelima ialah orang yang beristighfar mohon ampun pada waktu sahur. Itu yang pertama kenapa orang soleh mereka bersedih Ramadan nak habis. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, mereka bersedih kerana tawaran pengampunan dosa akan berlalu pergi. Nabi sebut dalam hadis ni tiga perkara Nabi sebut. Nabi sebut yang pertama man soma Ramadan. Yang kedua Nabi sebut man qama Ramadan. Yang ketiga Nabi sebut man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Di penghujung hadis ini Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tiga-tiga tu Nabi kata. Siapa puasa Ramadan, siapa menghidupkan malam Ramadan, sembahyang sunat, sembahyang tarawih, baca Quran. Yang ketiga, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, 10 malam yang terakhir. Di hujung hadis tu Nabi sebut ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ni saya nak abang dosa-dosa kita ni. Walaupun kita tak pernah tengok dosa kita, ni saya nak abang. Ni apa dia ni? Ni tisu, dalam ni ada kotak tisu. Saya nak balik tadi di rumah saya Citra ni. Saya naik kereta, saya keluar pada pagar Darul Al-Faizin, saya akan cabut tisu ni satu-satu. Sepanjang 5 km saya buang satu, 5 km saya buang satu. Dan habis. Lepas tu isu Ustaz Ismail kata, "Ustaz, mai balik." Depa suruh mai pula. Cerita tak habis. Okay. Saya mai balik isu ni, saya pergi cari tisu yang saya buang tadi, satu-satu sampai je tu. Agak-agak nak jumpa dah. Agak-agak nak jumpa dah, cik. Tak jumpa. Takkan tak jumpa. Tak jumpa noh. Tisu kita buang dia terbang hilang. Kalau kita umpama tisu ini sebagai dosa kita, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita tak ingat pun dosa-dosa kita tu. Ha. Dosa kita tu. Pasal apa yang saya kata kita tak ingat dosa-dosa kita? Hari Jumaat minggu lepas, makan sahur apa? Tak ingat kan? Hari Jumaat minggu lepas, buka puasa makan apa? Tak ingat. Yang kita makan sedap tu pun kita tak ingat, apatah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang kita tak ingat tu, yang makan tu pun tak ingat, apatah lagi dosa-dosa kita, tuan-tuan. Dosa minggu lepas, dosa bulan lepas, dosa tahun lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, dosa dengan mak ayah kita, dosa dengan anak menantu kita, dosa dengan kawan-kawan kita, dosa dengan jiran kita, kita tak ingat, tuan-tuan. Namun dosa ni kita kena pergi cari balik orang yang kita buat dosa dengan mereka. Habis kita tak tahu nak buat macam mana, nak cari tak jumpa, mati ke hidup tak tahu. Buat kebajikan, niatkan untuk dia. Kita tak ingat kan? Kita mengumpat orang, kita tak ingat. Mengumpat ni macam mana mengumpat? Kita berkata sesuatu yang betul tapi tujuan mengeji. Kalau kita kata sesuatu yang tidak betul, itu nama dia fitnah. Okey, dia kata, "Ustaz Ahmad ceramah apa Maghrib ni," dia kata, "Eh, aku tengok dengan meja tu sama besar." Betul lah tu. Betul. Tapi tujuan dia apa? Menghina. Tu nama dia mengumpat. Benda tu betul, tapi hang kata tadi tujuan menghina, tu nama dia mengumpat. Mana ingat lah. Hai, kita kata minggu lepas, ustaz tu, ustaz ni. Saya bagi contoh ustaz lah. Kita duk tengok hari-hari mai pun. Kan? Mungkinlah ada benda yang kita sebut. Mana benda kita sebut tu? Benda tu betul, tujuan menghina, mengeji, maka dia jadi mengumpat. Kita kena pergi cari balik dia. Kalau tidak, esok ni kita nak cari dia tak mana. Bukan sikit manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai ke kita, orang hak mati umur 40 tahun 72 hari tu ni, sampai hari ni tahun 2022, umur dia 48 tahun lah dia mati. Dia hidup 40 tahun lah. Dia mati 48 tahun lah. Kan? Tak berlaku lagi pun kiamat ni. Habis bila berlaku? Masa berlaku tu kita nak pergi cari balik ni dia. Nak pergi cari apa nama Ustaz Ikmal. Nak pergi cari apa nama Ustaz Akmal. Nak pergi cari Ustaz Akmal. Dia nak cari, tuan-tuan. Kan? Kita nak jawab macam mana? Jadi sebab tu, kita yang mengaji dalam Ramadan ini, tuan-tuan kena faham, dosa dengan Allah, Allah ampun.
Nabi sebutlah hadis ni tiga ni, siapa puasa Ramadan, siapa hidup malam Ramadan, siapa hidup malam Al-Qadar, diampunkan dosa-dosanya yang lalu, dosa dengan Allah dan dosa kecil. Dosa dengan makhluk, kena cari makhluk. Tak jumpa makhluk nak buat macam mana? Buat kebajikan. Kepada niatkan untuk siapa-siapa yang aku pernah buat zalim kat dia dulu. Kalau kita ingat, kita sebutlah nama dia. Kalau tak ingat, umum sajalah. Supaya esok waktu nak ditimbang amalan kita ni, hak kita tu banyak pahala, tapi dosa-dosa kita, amalan kita ambil pergi bagi kat dia. Ha, ni tuan-tuan dia kasih sekalian. Nah, sebab itu orang soleh mereka rasa sedih kalau Ramadan nak berlalu pergi. Yang ketiga tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan dia ada masa kemakbulan doa. Nabi kata salah satu la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftiru. Tiga golongan yang Allah tidak tolak doa mereka. Yang pertama orang puasa sampai berbuka. Panjang masa 13 jam Allah tak tolak doa. Bukan saya kata, Nabi kata. Yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga doa orang kena zalim. Yang ada dalam ni yang kena dengan kita ialah as-sa'imu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga waktu dia buka, Allah makbul doa. Allah tak tolak doa. Eh ustaz, doa daripada puasa tahun lepas kita dapat-dapat pun. Siapa kata tak dapat? Allah dia bagi ikut kesesuaian dia, bukan ikut kehendak kita. Ni yang kita dengar kuliah ni, yang semua boleh celik mata ni, pernah minta tak kat Allah? Yang mangkit pagi tadi ni, genyeh-genyeh mata, tiba-tiba mata kita boleh celik. Minta tak kat Allah? Tak minta. Allah bagi ya? Allah bagi. Tak pernah manusia, ya Allah, ya Tuhan aku, pagi ni celikkanlah mata aku. Tak, tapi Allah bagi. Tanpa kita minta, Allah bagi. Bayang kalau tak celik mata. Boleh pula. Eh, boleh lepas? Bang, bang, macam mana mata kami tak boleh buka? Kita tak minta Allah bagi. Ataupun kita celik-celik mata, tak boleh katuk. Oh, jenuh. Malam sekali nak lena duduk tu. Bini, apa, dia gerak bini dia. Jah, han tengok mata aku ni macam apa tau. Hari ni sehari tak kejit. Yang duk kejit mata buka, kejit klik mata tu, siapa yang kontrol? Allah. Tapi kita sombong. Kita kata apa, duk minta lama dah, tak pernah dapat pun. Kita kata tu. Sebenarnya Allah bagi ni, kejit mata. Berapa kali kita klik mata? Berapa kali? Tak pernah bilang lah. Memang tak terbilang pun. Tapi ada seorang mak saleh tu, dia rajin bilang. Dia punya klik mata. Dia punya klik mata dia sendiri lah pun. Duk ada 2,000 kali. Satu hari, klik mata. Tak sempat klik mata. Kadang-kadang pejam terus. Saya apa? Saya dengar kuliah. Pejam terus. Hak klik boleh lah. Saya klik-klik. Oh, jaga balik. Klik-klik, jaga balik. Kadang-kadang. Awak tak tahu. Duk awak tak tahu tu, memang orang banyak baru lah. Awak tak tahu. Awak mata klik lah. Awak mata jelek tak tahu. Awak mulut ngangang tak tahu. Semua tak tahu. Tak tahu tu memang orang banyak baru lah. Orang kena. Awak jalan jam tak tahu. Ada accident tak mana, tak tahu. Apa dia yang lain tak tahu lah. Semua tak tahu. Itu orang mana baru lah tu. Orang mana baru. Kalau orang Kedah betul dia mampuih. Dia mampuih kan. Oh, jalan bahang. Jam nak mampuih. Kereta banyak nak mampuih. Mutu pun banyak nak mampuih. Aku geram tengok lah kata. Bawa kereta daripada Jitra. Lama nak mampuih. Lama mampuih tu orang Kedah. Kalau orang mana baru dia tak tahu. Betul ya? Sama. Orang Kedah ke orang mana baru semua tak tahu. Ni cik nak makan apa tak tahu. Ayah apa tak tahu. Buah pinggan-pinggan tak tahu. Long goreng nak buah biji tak tahu. Ha, tu orang kata tu. Pompom lah tu. Kenapa tajuk tak tahu ni? Tajuk dia tak saat ni kemakbulan doa yang saya nak abang tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, orang yang soleh, orang yang beriman, mereka sedih. Kerana apa? Kerana masa berlalu akan pergi. Waktu Ramadan ni dia tak main dah. Dia tak main dah. Habis ni setahun pula lah kalau kita umur panjang. Waktu lain ada makbul doa masa lain. Di antara azan di iqamah. Dan di antara waktu hujan lebat, di antara dua khutbah, banyak waktu lain. Tapi tak sama dengan Ramadan ni. Ramadan dia panjang masa dia, 13 jam. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, peluang untuk mempertingkatkan takwa akan beransur. Lepas ni, kita boleh jaga sembahyang qabliyah ba'diyah. Selepas ni kita boleh jaga sembahyang tahajud. Jangan tinggal. Lepas ni kita mangkit untuk sahur. Kita tak tinggal tahajud kita. Maka Ramadan ni melatih kita supaya jangan tinggal benda tu lah. Yang ni lah yang kita perlu sama-sama ambil sebagai pelajaran dia. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Soalan yang kita kena tanya tadi ni, yang saya kata ni. Soalan yang kita kena tanya tadi, yang pertama, adakah kita mencapai tahap takwa?
Tuan-tuan jawab, tuan-tuan perempuan jawab sendiri. Kesan dia tuan-tuan akan tengok lepas ni. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita akan rasa takut dengan Allah. Macam mana takut dengan Allah tu? Iaitu yang pertama menjauhi perkara-perkara syirik. Jangan buat benda-benda merapu. No? Mereka kata, ish, kita nak raya ni, jom kita pergi menembak rusa kah, menembak kijang kah, menembak pelanduk kah dalam hutan. Kita pun masuk-masuk lautan tu, galas napang apa pergi nak tembak pelanduk. Masuk-masuk lautan, apa nama, Tok Wan, Nenek, Tok Nenek, ni anak cucu nak tumpang lalu ni. Siapa dia Tok Wan dengan Tok Nenek tu? Siapa dia? Nak masuk hutan, ada orang kita ajak macam ni. Nak masuk lautan, kena kata lagu ni. Ni Tok Nenek sekalian, ni minta izin nak cucu nak tumpang lalu ni. Siapa dia Tok Nenek tu? Siapa dia? Setan, cik oi. Syirik tu. Tu lagi orang kita duk silap faham ni. Saya nak betulkan. Orang kita bila nak mati kan? Bila nak mati, dia duduk panggil. Mak. Mak. Jakit, mak. Bisa dengar? Orang perempuan ke orang lelaki-lelaki kan, nak mati, lepas tu nampak macam mak dia mai, nampak macam ayah dia mai. Ayah, dia tak sedar apa dah. Kemudian mak, ay, panggil mak kan. Orang kampung yang tak mengaji ni, dia kata mak dia mai apa, syaitan tu nak bang pergi. No, syaitan yang mai. Mak hang mai bila mak hang mati 20 tahun dah, tak ada nak mai dah. Yang mai siapa tu yang duduk panggil mak, cik sakit ni mak. Dia jadi macam budak kecil dia. Kereta lamai tu. Ha ni tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Kita kena beringat dalam waktu kita ni, hidup ni, kita dah mencapai takwa dengan Ramadan ni, keluar jangan buat benda syirik. Ni kak-kak sekalian, kalau boleh cucu raya ni, hari raya yang ketujuh tu, nak buat akikah. Kan, nak buat akikah. Buatlah akikah. Jangan duk pergi campur benda lain. Kita pergi kata pula, aku dulu ni masa boleh kat ampah dulu, Tok Hang ikat rantai cacing. Tahu rantai cacing? Tahu nak rantai cacing ni kak? Rantai cacing tu hak buh benang di tengkok tu. Dengan buh di tang ni, kemudian di pinggang pun ada kat orang buh. Rantai cacing. Pasal apa buh rantai cacing? Hampa tahu rantai cacing? Kau ada sampai kelar lagi rantai cacing? Tak tahu nak rantai cacing? Rantai cacing. Kita pula pergi duduk percaya, buh rantai cacing gantung-gantung ni apa semua, cacing tak ada budak tu. Faham tak ni? Banyak benda orang kita buat ni. Kalau kita tak ada benda tu sahih, betul, apa, kenapa kita buat? Ni, dia nak membawa kepada khurafat, nak membawa kepada syirik. Satu lagi, kita pergi tanam uri. Ha, uri tu. Keluar uri tu, esok tu, mak mentua kata, orang pergi basuh kan uri tu. Ha, tak apa. Lepas tu, orang pergi tanam uri tu. Ha, tak apa. Nanti saat. Apa dia? Buh paku. Kenapa buh paku? Ni jangan paku-paku pun ni. Ni paku. Mereka tak bisa tengok tu. Tak bisa. Ada mereka muda lagi. Ni. Kak-kak kita ni tahu. Orang tua kata, buh paku. Pasal apa buh paku? Buh lah orang tua buh. Tanya banyak sangat eh. Mak mentua dah mula ingat. Lepas tu ada orang bubuh pensel. Dengan bubuh apa lagi? Pensel, pemadam. Apa tu ni? Sharpener. Germit. Buh germit sekali. Ada buh buku ada. Kita kata pasal apa yang buh buku, bis pensel apa semua ni. Esok anak-anak hang haji pandai. Kita kata tak usah duk buku pensel, bubuh laptop. Bubuh laptop. Faham tak ni? Ha, kena jawab lagu tu ya. Soalan-soalan macam ni memang sensitif lah kan. Tapi kita turut buat sama. Tolong tuan-tuan, yang kata orang takwa dia akan tinggal perkara syirik. Yang kedua, dia akan jaga amalan-amalan dia, dia jaga aurat dia dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, kenapa orang soleh ni dia perlu sedih? Dan kita tanya pada diri kita, adakah amalan yang kita buat ini diterima oleh Allah? Ni Ramadan kita ibadat, sepanjang Ramadan ni kita buat ibadat, adakah Allah terima? Terpulang pada Allah lah, terima tak terima. Tapi dia ada syarat-syaratnya. Allah nak terima ibadat kita. Yang pertama apa dia? Ustaz abang, anak abang ni. Kita tanya dulu. Yang pertama apa dia? Yang pertama ilmu. Ha? Yang pertama ilmu. Ibnu Ruslan Matan Zubat dia kata apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Siapa-siapa buat amal ibadat tanpa ada ilmu, amalannya ditolak, tak diterima. Macam ni nak bagi contoh mudah kan. Kita ni apa nama buat benang. Okey, bila kita pergi nak buat benang, kita pun nilah proses kita punya petak padi kita apa sebelum kita nak tabuk padi tu.
Tiba-tiba mai hari nak tabuk padi itu, kita pi tabuk kacang soya. Kita pi tabuk kacang soya. Pasal apa kita tabuk kacang soya? Sebab kita tak kenal mana satu benih padi, mana satu benih kacang soya. Nanti ni duk tumbuh-tumbuh, tak tumbuhlah kacang soya, dia bukan nak tumbuhlah benang. Faham tak? Lepas tu dah kita tabuk apa semua, pi dah jumpa tuan benang tu, ni saya dah tabuk semua padi cik apa semua selesai. Saya nak minta upah. Ha? Tuan benang kata nanti saya aku nak pergi tengok. Pi tengok tak ada sebiji pun benih padi. Yang ada, kacang soya. Agak-agak tuan tanah tadi nak bayar duit lah. Tu contoh bagi mudah kita nampak. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita siam, puasa. Suruh kita baca Quran. Tapi kita tak ada ilmu. Tak mau mengaji. Bahasa main ikut suka lah. Sebab tu orang semayang macam-macam tu. Allahu Akbar. Duduk tang ni. Usalli. Allahu Akbar. Betulnya duduk di bawah tu. Ada orang duduk tang ni. Ada suluh muka pun tak? Allah. Hak cangkui pun tak? Allah. Cangkui yang lama tu. Macam-macam jenis. Ni pasal apa? Nak. Pasal tiru orang. Bukan dia belajar. Sebenarnya kita orang lelaki-lelaki buka, angkat dua tapak tangan menghadap kiblat. Bukan suluh muka. Allah. Dua tapak tangan menghadap kiblat. Jari sedikit buka dan sedikit tunduk. Bukan wudu. Bukan lagu tu. Allah. Hak kedekut pun tak? Kedekut piang. Nak tarbih pun kedekut. Orang puan lagi kan. Allah. Semua lagi lah kan. Mahmud semua. Allah. Nak tampak dia bunyi ke tau. Keluar ayat-ayat menyemuk. Kenapa? Tiru orang semua tu. Dia tiru mak dia semayang tu ni. Allah. Nak tampak tu. Macam nak terkencing pun dah. Minta maaf kan. Minta maaf. Saya nak hilang gantuk ni. Tak apa. Jadi tuan-tuan, ibadat yang kita buat ni, soalan yang kita kena tanya, adakah ibadat kita buat tu Allah terima? Yang pertama syarat dia ilmu. Kena mengaji, bagi reti, bagi faham. Sebab tu kuliah jangan tinggal. Kuliah jangan tinggal. Main kot mana pun, bagi ada majlis ilmu satu hari dalam hidup kita, mesti dengar kuliah ilmu. Supaya akan hilang kejahilan kita. Yang kedua tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ibadat kita itu mestilah ibadat yang ikhlas. Kalau kerana nak ikut orang, nak tunjuk-tunjuk saja, tak ada apa. Esok kita nak pergi ambil di depan Allah, Allah kata pergi ambil lah kat tuan tu. Masa hang sembahyang di rumah, baca Fatihah, ayat lazim tak baca dah. Hei, lok hang jadi imam tu dia. Kan? Berdengung, berdesing. Bunyi kepala hidung macam-macam. Pasal apa? Jadi imam, baca depan orang. Baca depan orang, sedap tak kira lah. Siap keluar air mata lagi baca. Duduk di rumah, walau kan. Baju pun tak pakai, bulu dah ada dua kalah dulu. Nampak dah ni tuan-tuan. Ni nak abang ni ikhlas. Kita boleh tentukan macam mana kita ikhlas atau tidak. Kemudian satu orang ulama nama dia Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan tanda amal kita diterima Allah ialah yang pertama ketaatan amal solehnya semakin bertambah. Lepas puasa ni, ni kita dah baca Quran khatam. Lepas puasa ni duduk baca lagi. Kalau duduk rasa tak membaca lah. Jadi hari tu pembaca puas teguk dia kata. Aku baca semua tak kena, mereka baca semua kena. Dah tak buat lah tu, nama tadarus. Kalau kita kena semua, bukan tadarus tu. Kita akan ada kesalahan. Memang salah lah orang baca. Orang baca macam mana? Orang baca innahu kana tawwaba. Kita kalih. Innahu naka tawwaba. Kalih kan? Lepas tu kawan tu. Kalau aku baca yang tepuk. Kalau aku baca yang tepuk. Angin lah kan? Ada kalau anda Pak Long jadi imam tak boleh katuk pun ada juga kan. Macam-macam tak ada lah ni. Jadi bila orang Al-Quran ni, kalau kita baca orang tengok tu bagus. Kalau tak tengok kita duk perasan kata kita betul. Kita perasan je anak. Kalau orang tengok tu maknanya kita betul lah tu. Tengok ada kesalahannya. Mungkin baris, mungkin panjang, mungkin dengung dan sebagainya. Okey baik habis. Jadi kalau kita sedekah Ramadan ni, lepas Ramadan ni kita sedekah lagi. Nah, ada rasa nak sedekah tak? Boleh sedekah pada saya. Dah melawak ya. Melawak ya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah akan menambah rasa takut dalam hatinya. Takut apa? Takut yang pertama amalan tak diterima oleh Allah. Ada rasa takut. Ya Allah buat banyak ni, Allah terima ke tak tahu. Ada rasa takut tu. Ini orang soleh rasa.
Sebab apa? Nabi Ibrahim ketika mana membina asas Kaabah dengan Nabi Ismail, dia angkat tangan berdoa pada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tak tinggal ya doa ni. Kita ada doa tu. Kita sembahyang Rabbana ada doa tu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa ni supaya Allah terima, terima, terima yang kita buat ni. Ha, macam tu. Tu dia bina asas Kaabah. Kalau ikut dia, dia tak doa pun tak apa. Dia Nabi. Tapi ras risau takut Allah tak terima. Nabi SAW, Nabi Muhammad pun doa juga. Yang mana doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Agar amalan yang aku buat ni Allah terima. Sebab tu kita habis sembahyang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima daripada apa yang kamu buat tu. Minna wa minkum, daripada kami, daripada kamu. Taqabbal ya karim, terimalah wahai Tuhan yang maha karim. Itu kita ada sebut benda tu kan, supaya Allah terima apa ibadat yang kita buat. Habis yang ketiga, tanda dia Allah memberi kekuatan konsisten istiqamah. Istiqamah, kita buat ibadat pada hari ini ni, kita baca Quran, keluar ni kita baca Quran lagi, habis Ramadan kita baca, semayang sunat tak tinggal, teruskan. Apa-apa ibadat yang kita buat, teruskan. Allah akan bagi rasa tu. Rasa dia apa? Istiqamah. Tiap-tiap tahun memang buat korban. Tahun ni pun azam nak buat korban. Ada istiqamah tu. Habis, tiga perkara. Yang keempat ialah doanya mustajab. Doa mustajab tadi saya sebut dah. Bukan Allah tak bagi, Allah bagi dalam bentuk yang lain. Ada yang Allah simpan untuk Allah bagi di sana. Ada yang Allah bagi untuk simpan untuk bagi di sana. Ada yang Allah bagi dalam melindungi kita daripada kemudaratan. Kan? Pasal apa jam sampai part tadi ni lama ni? Kalau kita tak lekat dalam jam tadi, mungkin kita salah seorang daripada yang accident. Faham tak tu? Allah bagi dalam bentuk yang lain. Yang kita duk minta, Rabbana atina fi dunya hasanah, berikan padaku kebaikan dunia. Itu kebaikan dunia. Walaupun 4 jam, kalau kita pergi tadi, kita sampai dulu, tahkah kita salah seorang dari mereka? Faham tak tu? Kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak marah, kena sabar. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, soalan yang ketiga. Lepas soalan ketiga ni kita masuk adat-adat hari raya. Soalan yang ketiga yang kita nak tanya kepada kita, diri kita ni, adakah Allah mengampunkan dosa-dosa kita? Dosa banyak kan sebut tadi kan, dosa-dosa kan? Banyak dosa ni, tu baru kotak tisu. Kalau kita kira dengan bulu ayam lagi banyak, bulu kambing lagi banyak. Kalau nak kira dosa kita lah. Soalan dia, adakah Allah mengampunkan dosa-dosa kita? Yang pertama, kita boleh lihat pada diri kita, sikap dan akhlak kita berubah. Kalau dulu suka buat benda-benda yang tak elok, suka buat benda-benda yang buruk, akhlak kita berubah. Cakap dengan orang bagus, orang bagi salam kita jawab salam, kita bagi salam orang jawab salam, muka manis. Ni muka racun, tengok orang tak muncung kan. Nak muncung buat apa? Tak banyak mana pun muncung kita tu. Dia ada dua jenis muncung. Satu muncung menyebai, satu muncung merajuk, satu lagi muncung kata kat orang. Main tu. Ada tak? Nampak-nampak kita main. Ada muncung kan tu? Tu geram betul. Kan? Dia kata apa? Siapa dia? Kuliah ni? Main. Ustaz. Ustaz mana? Tiba aku muncung. Wajak ni. No? Tapi kita tidak ada mengapa apa-apa. Esok ni yang Ang buat, esok ni aku minta balik Ang. Pergi di akhirat. Hari tu bukan pernah buat isyarat agar tunjuk kawasan tu. Kita pun benda tak pernah dapat. Hari tu yang buat-buat tu. Ni pengalaman betul ni. Saya pergi kuliah di sebuah masjid. Saya duduk sembahyang mantu lah. Ni soh yang kedua, saya sembahyang soh ketiga. Habis-habis tu Pak Long tu kata, siapa dia kuliah malam ni? Hak kawan tu dia tak habis lagi doa kot dia buat ni. Saya doa tu, duduk lekang dia. Saya pun senyum. Masa tu pakai ni lah ni, pakai mask. Dia tak kenal lah. Tapi okey lah. Kita tak ada masalah. Kita boleh terima hakikat. Tapi hang boleh tak? Kalau aku kata hang boleh tak? Faham lah. Okay. Jadi akhlak ni berubah. Tuan-tuan dia rahmatullahi wabarakatuh. Hak duk suka mengatau kau orang apa semua ni tinggal habis dah. Itu tanda. Tanda Allah ampun dosa kita. Yang kedua, jiwanya menjadi dekat dan kasih kepada masjid. Kalau kita duduk main surau, surau kita pergi masjid, masjid. Jangan sehari tak ada langsung pergi surau, jangan sehari tak ada langsung pergi masjid. Kena bagi ada juga. Hal lelaki-lelaki itu utamanya lah. Hal orang puan pun kalau dah tak sibuk dengan rumah, tak ada urusan apa, pihak.
Kalau sibuk dengan suami, dengan anak, buat dia kalah, tak payah pergi. Ibadat di rumah lah. Nah, okay. Kemudian yang ketiga, akhlak dan bahasanya baik. Nak ni saya nak terus masuk lencong kepada hari raya dah. Sebab masa kita ada lagi lebih kurang 14 minit. Okey. Akhlak dan bahasanya baik. Macam mana akhlak dan bahasanya baik ni? Cakap elok-elok. Jangan duk cakap bahasa-bahasa bagi sakit hati orang. Jangan duk tanya soalan-soalan mengarut tu. Soalan-soalan yang ditegah ketika mana berhari raya. Soalan apa? Soalan yang ditegah. Jangan bila kita masuk hari raya ni, kita jangan duk tanya orang soalan-soalan ni. Cukup-cukup dah tu, berhenti-berhenti dah. 2 tahun dah kita tak boleh raya. Kali ni mai kita boleh raya, kita tak boleh nak ubah pun benda tu. Soalan yang kita suka tanya. Apa dia soalan? Kita yang pertama, jangan pertikaikan fizikal tubuh seseorang. Hang lah, puasa dengan tak puasa sama je. Dulu aku tengok macam bulan puasa pun lagu tu. Main telefon, kuih tahan lagi dia. Wah. Jangan. Ramadan ajak kita jaga mulut kita daripada kita buat ataupun kita cakap benda-benda tak elok ni. Jadi bila mai kawan tu dah lama tak balik, jadi kita jangan duk teguk saiz badan orang. Saya tak kisah teguk pi ya. Ni orang perempuan ni. Mana boleh teguk tak tahu kan? Amboi hang. Nampak minyak eh. Amboi. Dulu aku tengok ke depan nama tang tengkuk tu, rasa aku ke depan longgar-longgar dah. Lalu ni ketat balik dah. Cuba kita gunakan bahasa yang elok. Amboi ustaz, jubah aku longgar tu. Ni perasan lah sikit. Ha? Ni kata lo puasa dengan tak puasa, aduk terah tu lah tu. La ilaha illallah. Jangan tanya soalan tu tu. Cukup-cukup lah tu sensitif ni buat duk tanya orang puasa ibadah ni. No, yang kedua. Jangan menyebut soal jodoh orang. Ya, bila nak kahwin? Nak kahwin bila? Bila nak kahwin waktu tu? Hang itu balik tak kahwin tu. Yang kali ni tak kahwin. Buat jodoh hang berat sangat. La ilaha illallah. Hamba nak tunggu bila lagi nak kahwin? Oh, soalan tu. Bila lagi nak kahwin? Berapa kali raya lah nak kahwin? No, budak perempuan tu dia pun sakan kat dia. Saya duk tunggu laki makcik bentuk pinang saya. Baru hang tahu. Rajin tanya sangat. Makcik kata, ada anak padan dengan laki makcik tu 76. 76 pun saya mau. Eh, hang ni sakan. Hang yang pakcik tanya saya tadi, awak tak sakan? Baru tahu kan. Dia kena bagi soalan tu balik. No? Boleh kot tu. Kemudian tuan-tuan, jangan duk pun soal orang hamil ke tak hamil, mengandung ke tak mengandung. Apa menikah 4 tahun dah? 4 tahun dah, maklum. Nanti bila boleh anak? Yeah. Kerja boleh anak dengan tak boleh anak tu bukan kerja kita. Tu kerja Allah. Nak bagi tak bagi, kita hanya bekerja buat anak saja. Faham tak? No? Boleh guna bahasa tu? Ya, no? Kan? Lucah sangat kan? Tak kan? Okay, ya. Kita hanya berusaha saja. Tuhan nak bagi tak bagi. Dia kata, no, pergi kat ujung kampung tu. Ada Tok Chin orang tu, dia boleh berubat. La ilaha illallah. Pergilah Tok Chin tu. Tok Chin tu kata, bawa main katak sekum. Dia kata, Tok Chin ni orang petani, main duduk sini. Dia cakap pelik siap. Dia kata, bawa main katak sekum. Bawa main buat apa? Nanti ku jampi-jampi ni, hang balik buah katai. Dia kata, hang bawa balik katak tu buah katai. Nak tidur tak boleh. Katak tu duduk. Kedek-kedek-kedek. Dia ambil katak tu, dia jampi. Ni Tok Chin ni pun, baksong dek-dek, baik anang se, ki aw ilmu mak. Lok nui pencak, namai tu ni pernah peluai te'en, pai te'en, mai rupang, tak kenai, tak ada tepang. Tui, dia ludah kata tu. Bengong kata tu, kena ludah dia. Balik pergi lepas orang kata tu, kena. Nampak lah tu, hak bagi petua pun, takut. Faham tak ni, tuan-tuan? So, jangan duk petikai lah. Anak orang mengandung kau, tak mengandung kau, tak ada petikai. Orang menikah tak kena, tak menikah tak kena. Mengandung tak kena, tak mengandung tak kena. Orang main minta hantaran murah tak kena, hantaran mahal tak kena. Murah tak kena, bagi cincin tak kena, tak bagi cincin tak kena. Mayang di apa nak menikah di masjid tak kena, menikah di rumah tak kena. Murah tak kena kita ni. Yang kena dia, hak tukang tanya tu. Faham kan ni? No, jadi tuan-tuan dan puan. Yang seterusnya, bila kita pergi rumah orang, kan? Ataupun orang main rumah kita lah, kita pergi rumah orang, jangan duk komen orang punya perhiasan rumah. Sampai-sampai tu, tirai tak nak tukar kan? Senang nak jawab dia. Saya nak tukar tirai ni dengan tirai rumah makcik, main rumah dia. Senang nak jawab. Tak payahlah. Ikutlah sopa lama kau, sopa buruk kau, tirai lama. Dia kata, tirai apa sama dengan baju no. Tak payah. Ketika-ketika benda-benda yang tak patut-patut ni, kita pergi makan. Makan ni pun satu lagi. Dah orang sediakan ayak sirap-sirap lah. Tarik-tarik. Minta tarik-tarik. Dah orang bagi lemang dengan ketupat. Lepas tu cicah dengan apa nama rendang. Susu. Bula. Hak mana orang sedia hak tu ulang makan. Tak payah dah.
Dan satu lagi bila orang sedia tu, jangan kita balunkan seorang. Kita pergi 4-5 orang. Lepas tu ada tupat, rendang apa semua. Lepas tu ada serunding. Serunding tu sepinggan. Kita ambil sepinggan, kita belasah seorang. Buat lain tengok. Dah mana serunding? Mana apa-apa dalam perut lah. Nah, kita kena kena patut-patut padan ni. Kemudian tuan-tuan, jangan petikai warna anak orang. Awak anak orang ni hitam ke ni? Awak anak orang ni putih ke ni? Hitam tak kena, putih tak kena, belang pun tak kena. Ha, ni orang kita ni tuan-tuan. Sebab tu ni antara adab-adab yang tadi yang saya sebut tadi, tanda-tanda Allah ampunkan dosa kita ialah bahasanya akan jadi baik. Cakap elok-elok. Kan? Saya jumpa Ustaz Ikman. Lama tak jumpa Ustaz. Ha, sedap kan dengar? Kan? Lama tak jumpa Ustaz. Saya pun peluk dia, dia peluk saya. Ha, kan? Okey lah tu. Ni tak mahu. Mula Ustaz turun-turun dengan kereta jalan dia gedek-gedek je. Tapi Ustaz Iman tak kata macam tu. Ya kan, mana? Inilah orang kita, dia rasa tak kena. Baik, saya masuk yang seterusnya sebagai kesimpulan tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Patuhilah adab-adab berhari raya. Yang pertama pakaian, sebut dah tadi nah. Yang kedua aurat. Yang ketiga tabarrus berhias yang melampau. Nak pakai brus-brus tu pakailah. Orang perempuan ni memang tak lepas lah. Kadang-kadang tudung dia nak kena brus, kadang-kadang nak lipat kot tu, nak lipat kot ni. Tapi kena jaga hak yang spek utama dia tu. Lipat jangan sampai terbuka dada dia. Nah, ha, lipatlah. Bukan tak boleh lipat. Dia rasa macam elok lah lipat, lipatlah. Tapi jangan sampai teruk sangat. Sampai batu ni nak jalan kan tangan tak boleh angkat. Dia kata apa ni? Inspektor, ASP, DSP, semua tempo ni tu ada. Dulu keluar main satu hak jenis ni. Hak jenis kentung kan. Oh, tak ada hak tu. Minum-minum ayak. Tong-ting-tong-ting-tong-ting-tong-ting-tong-ting. Ayak. Dulu tak ada anak tu. Tak ada orang kan. Ya? Ha, pasal itulah. Makcik tu minum dok tong teng payah sangat. Depa buang orang tak ada lah. Kan? Ha, satu lagi pasien-pasien tudung ni kena tengok lah. Ni kadang-kadang bunga seketui dok telefon. Bunga dok telefon sang tu. Saya senang ya kalau anak-anak saya pakai gitu, saya bawa ayam pi. Kan? Pakai tudung, lepas tu bunga seketui bunga matahari ni ada dah. Saya bawa ayam ni, kata apa abah? Aku nak tengok pokok bunga hang ni, apa nama? Kecut sangat ni. Dah, anak-anak memang tak pakai. Anak-anak darah saya tu memang tak pakai. Saya bawa ayam ni. Kan, apa orang duduk suruh kita. Dia kata, ustaz duduk ceramah kata orang ni, ni anak-anak dia. Tu kan? Dia tu. Dia saya bawa ayam ni. Itu senang ubat dia. Kalau nampak pakaian tu macam pelik sikit, tapi lepas tu cubit sikit, cubit sikit, cubit sikit lah. Aduh, sikit. Sebab apa? Abang tak boleh pakai lah tu. Mak dia nanti kata tu, abang tak boleh pakai lah tu. Pergi jari hak lain pula. Lagi tu lah. Dia kadang-kadang, hak yang boleh beli ukup tu tak apa. Ni hak order main Shopee-Hopi ni. Main ketat tak ni, ketat tak ni, ikut pasien, semua dan sebagainya. Okay, baik. Kemudian yang seterusnya. Adab sebagai kita pergi bertetamu ni, pergi rumah orang ni, yang pertama pergi bagi salam lah macam biasa. Tiga kali lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakpur salam. Bye bye. Tak payah dia korek pintu belakang duk saya. Oi, oi, kemari ni. Tak payah. Balik. Tu je senang. Ni pi korek sana, korek sini, pi ketuk zaman kok 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 ya kumai ni. Orang tu zaman dia rumah di luar kan. Oi, kumai ni. Kawan tu kalau duk dalam tu pun dia berhak untuk tak buka pintu. Nah. Eh? Tuan rumah tu berhak untuk tak buka pintu. Kena tahu benda tu. Ha, dia cakap pasal. Mana tahu depa tengah duk perang Rusia dengan baru duk ura, baru orang ura, tak 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 bodoh fang. Kita sampai assalamualaikum, tak sat senjata. Elok kita balik ura, ura lain pula. Lawan perang. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, kalau boleh bawa buah tangan. Nah, bawa lah kuih raya segi ke. Tak nak kita dulu masa kita kecil-kecil, orang tua kita ajak pergi rumah dia beradik kan. Kok mana pun dia mesti bawa. Paling-paling tak ada pun daun-daun nama tu? Dan orang ulang. Bukan daun putar, daun buah tu kira. Daun pucuk nangka, pucuk janggut. Pucuk janggut pun dia bawa. Buah tangan. Oh, kita zaman kita ni, buat apa? Tukar gambar. Eh, hari ni aku makan gambar apa, hantar pergi hang. Hang makan gambar apa, hantar main aku. Bukan bagi hak betul ni pun. Cik nak buka puasa. Selamat buka puasa, buat gambar makanan di rumah dia semeja, penuh rap. Dulu kita pergi bagi. Ya, ni tiga biji, ni tiga biji. Betul tak? Oh, lah ni tak ada lah. Sebab apa dia kata kami pun beli Ustaz. Oi, beli tak payah duk hantar gambar ah. Ni duk selisih gambar waktu nak buka puasa. Gambar hang gambar aku masuk dalam puasa. Kemudian seterusnya tuan-tuan masuk setelah dijemput tuan-tuan masuk. Ha, main masuk. Main masuk. Kata jemput duk diam.
Lah awak tak masuk. Dah tak suruh. Kan? Awak masuk. Kemudian tuan-tuan, setelah disediakan makanan, makanlah makanan tu. Jangan duduk pilih. Saya tak makan nak ni. Dan ni saya tak makan. Tak payah. Tak makan, duduk dendam tu. Makan hak kita makan. Ni tak makan. Nama-nama tak makan. Tak makan sudah. Minum ayam. Kan? Jangan duduk mengadar-mengadar sangatlah. Bukan kedai. Kedai pun tak keluar itu raya. Kita pergi nak teh tarik, nak kopi tarik, nak milo ais, nak apa. Kami tak makan kopi-kopi ni, terus hitam. Minta lah tu, tak payah tuan-tuan. Hak mana ada minum, tak mau minum sudah. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, masuk dalam rumah orang, selalu kita dengar, masuk kita tu dalam keadaan apa? Buta. Masuk dalam keadaan buta. Keluar? Keluar bisu. Masuk buta, keluar bisu. Jangan masuk tu ramah. Ramah tu tak apa. Jangan masuk celik mata. Menyelinap mata. Ya, mata tengok. Habis dihapai semua. Nombor ekor 16 tu pun dia tahu, kata ekor pasang 16. Punya. Keluar, keluar masuk dari kereta. Ih no. Haa, wala. Laki dia start kereta jalan pit baru satu minit. Ih no, mah ni apa? Nak duduk lagu tu. No. Bila kita duduk main lagu tu, tak pasang-pasang nak berbaik kah? Laki dia kata semua, aku pergi beli ayam tadi. Bang, macam laki kami ni. Ni kena-kena jaga ni tuan-tuan. Padahal Ramadan tu, padahal Ramadan tu 10 malam tak akhir. Dia tikah di masjid tu. Allahumma rzuqna lailatal qadri. Habis raya. Ih rumah depa lah papangan. Kan nak lembu elok lagi tu dia. Mana pi hang punya Lailatul Qadar tadi ni? Mana pi? Mana pi Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta Allah masuk syurga. Mana pi? Habis tang raya tu ya. Sebab tu kita kena habaq juga benda ni tuan-tuan. Dan kebetulan Ustaz Ikmal buat live boleh disaksikan di seluruh dunia. Kan. Ha, boleh tengok hari ni. Tengok apa tu? Tengok ni pesanan-pesanan akhir dari penajar ni. Nah, baik. Kemudian seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan, masa nak pulang tu bagi salam dan bagi pujian. Seronoklah main rumah hangpa 2 tahun dah aku tak main. Alhamdulillah lah. Saya tengok hangpa sihat semua, alhamdulillah. Anak-anak pun berjaya semua, alhamdulillah. Seronok. Puji-puji sikit. Bukan puji hak melampau. Abu bini hang kuih segok no dulu ku main, ya Allah. Lorong ni tak payahlah puji macam tu. Puji yang patut-patut kita boleh puji je. Nah. Jangan duk tanya yang beli tang mana, beli tang mana, berapa biji, ada minyak mana, berapa tak tahu. Dia mula kata tak tahu tu. Ya. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, adab-adabnya lagi ialah jaga pergaulan bebas. Nah, kalau anak kita bertunang, tunang dia nak main rumah kita, main. Tapi hang jangan bawa anak aku keluar. Ni baru bertunang, saya nak minta izin kat pakcik lah. Kalau boleh nak bawa Solehah ni pergi rumah Solehin. Solehin ni kawan saya. Kan? Jangan bagi izin kalau hang seorang bapa yang bukan dayus. Sebab apa? Mana ada akad nikah pakai? Kita pakai nak halai tak tahu aja. Tak boleh. Baru bertunang. Faham tak bertunang? Tunang tak halai lagi. Dia boleh tengok muka dengan tapak tangan saja. Tapak kaki tak boleh tengok. Saya main 2 kali dah rumah pakcik. Yang pertama tengok muka. Yang kedua tengok tapak tangan. Hari ni nak tengok tapak kaki tak boleh. Apatah lagi nak buat keluar. Faham tak ni? Nak ingat baik-baik. No? Bertunang tolong jaga tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian ni hak yang jenis pergi tengok-tengok wayang ni berada juga ni. Kan? Pakat dua tiga orang kawan jenis pergi tengok wayang. Tak payah. Kemudian suruhnya mim racun. Orang sama-sama takbir. Kedua ada. Ketiga. Sama-sama takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu dia tembak mana. Meriam viral. Hak ubah spirit ni. Pak tak tahu. Pak tak tahu ni. Tak apa lah. Pak tak tahu. Saya tak yang balik buat lah. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, adab menghadapi rumah open house. Kalau ada orang panggil open house tu pi. Lepas tu patut padan sama. Ni kita duduk barisan pertama kali, kita cengkui tu. Lauk tu ada 4, semua 4 termasuk. Ayam 2 ketui, daging 1 senduk. Pi makan sehari makan sikit lah. So jadi kita tengok semua tu. Belakang nak makan ramai lagi. Dia buat khainat apa kan? Makanlah patut padan saja. Kemudian tuan-tuan, jaga juga keselamatan awam. Kalau nak pergi mana, kunci pintu rumah, bilik pun semua kunci, pagar pun semua kunci. Jangan duk tawakal tu ala Allah sahaja. Kena kunci semua tu sebab musim-musim lah ni banyak benda kehilangan. Motor kena curi. Masuklah rumah ambil habis barang-barang rumah kita. Dan kita duk simpan semua ni macam-macam ni tuan-tuan. Tolong jaga baik-baik. No? Supaya raya ni kita dapat kejayaan kerana kerana berpuasa dengan sepenuhnya dan juga kita dapat berdapat meraihkan hari raya dengan penuh kegembiraan, kita tidak kerugian dari sudut harta benda. Tengok-tengok api-api pelak-pelak apa semua satu tadi. Nah, di malam nak raya rumah terbakar. Ada sahabat-sahabat kita kemarin 2 hari lepas sahabat saya di Kuala Darang, rumah terbakar. Puncak kipas angin. Kipas angin tak tahu kipas angin tu mungkin lama ke
ataupun kabel waya-waya dia yang lama wiring ke tak tahu macam apa, tapi kipas angin dia ada spark itu bakar habis semua tu. Lepas tu naik api kat bumbung. Ha, dinding dia tu batu tak nampak terbakar sangat. Ha, kayu-kayu atas tu semua habis bakar. Ha, ni tuan-tuan, perempuan sekalian lah. Ha, bukan kita hanya jaga nak buka puasa, nak raya, nak seronok, nak cucu balik saja. Keselamatan juga kena jaga. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu sajalah. Kita, ya. Boleh tanya. Okay. Bagus juga soalan tu. Adab lah. Dia main-main tak tu. Ha, makan lah. Makan lah. Kalau dia tak kata apa tu, kita berhak tak makan. Ha, kan dia kena mempelawa sebab makanan tu hak dia. Dia letak kat kita, dia pelawa kita makan, kita makan. Jangan. Makanlah. Nah, tak apa. Loh, awak tak makan. Oh, tak apa nak makan. Mau makanlah. Takkan tak sudi kot, barulah nak makan, lambatlah. Dia habaq-habaq makan tu, ya yus le tu dah. Boleh kalau kita nak pergi banyak-banyak rumah orang tu, pergi rumah ni makan lemang, pergi rumah orang ni makan bihun, pergi rumah orang ni makan tupat, ha, macam itulah. Kalau dia bagi semua tu, kita tak makan semua pun tak apa. Sebab gitu, ambur aku hidang semua sampai tak jerit langsung eh. Makan lah kita rasa nak makan. Tak mau makan, tak mau makan. Boleh tak? No? Ada lagi soalan? Kan saya nak balik ni. 4 jam ni. 4 jam ni. Tak ada no. Alhamdulillah dia kata ada. Oleh kerana ustaz nak balik, kami tak jadi tanya. Naknya banyak ni nak tanya. Jadilah nanti kot saya main lain pula insyaAllah. Mudah-mudahan musim-musim tak sibuk-sibuk ni. Kita main pula insyaAllah. Masih adik-adik ada soalan? Balik kampung nak? Duit raya dapat tak? Minta kau Ustaz Ikhman. Ini banyak dah. Boleh tak? Balik dah ni. Kau memang orang kampung ni. Hari raya baru balik. Ya Allah, sesiannya. Ustaz aku nak tengok. Allah. Sedih lah. Tunggu mak ayah main ambil. Ni tak main ambil lagi eh. Sedihnya. Hak dia kita. Mak ayah tak main ambil. Okay, nah, terima kasih banyak. Minta ampun, minta maaf. Kalau contoh-contoh tadi ada rasa sakit hati ke, menyentuh jiwa ke, ataupun rasa ya Allah, contoh Ustaz bagi daripada hak mula tadi sampai hak lain, semua kena aku melihat dia. Sentam pun minta maaf lah. Wallahu'alam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil 'alamin.